Assalamualaikum guys, back to this channel Pemain 12. Terima kasih untuk semua teman yang sudah selalu dukung ini. Kita mainkan game baru Ghost of Tsushima. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dihit dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik tombol lonceng ya, agar sudah dapat video-video update dari channel Pemain 12. Terima kasih. Game besutan Sony Interactive bersama Sucker Punch. Game yang saat ini baru bisa dimainkan eksklusif di PS4. Sebuah game AAA yang digadang-gadang menjadi salah satu game terbaik, kandidat game terbaik di 2020. Kita akan lakukan beberapa setting dulu teman-teman di sini. Brightness-nya tadi coba fullkan saja untuk brightness-nya, dan beberapa setting audio di sini pilihannya mulai dari home theater hingga headphone. Karena saya mengemainkannya dengan headphone, jadi saya akan pilih saja menggunakan headphone 3D audio. Bagaimanakah experience-nya kalau saya set dengan 3D audio? Untuk difficulty-nya medium saja. Experience game-nya di sini ada beberapa pilihan, standar dengan dialog bahasa Inggris, subtitle dialog bahasa Inggris dan subtitle-nya Inggris, Samurai Cinema dialognya Jepang, subtitle bahasa Inggris, dan Kurosawa Mode dengan black and white. Saya akan mainkan saja dengan Samurai Cinema agar kita merasakan seperti seolah-olah menjadi seorang samurai Jepang. Bismillah. Sound engineering-nya di awal-awal mulai kerasa detailnya teman-teman. Kesan pertama saya mengenalkan game ini. Mokokokuga Tsushima ni shurai shita. Shimo namida mo naku. Tada hitasura ni. Bonyaku da.我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。血を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば言いでよ。なだ、ジム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 Sadis, diajak satu lawan satu malah dibakar hidup-hidup, gile emang. Samurai, ware ni kudaru ka? Homare naki mono ni wa nasake mu yo. So, kakari! Oke, let's attack teman-teman. Gila sih Mongol, diajak satu lawan satu memang lumrah sih. Peperangan zaman dulu itu sebelum berperang, kita akan bertanding dulu satu lawan satu antara para jagoannya. Namun kali ini Mongol gila emang, diajak satu lawan satu malah dibakar hidup-hidup.
Chile. Dan memang ini game yang sudah saya nanti-nanti teman-teman. Kita akan coba mainkan game ini bersama dengan PES 2020 di channel saya. Saya coba mainkan game ini hingga selesai. Namun kita akan pilih misi-misi utama saja. Misi-misi sampingan mungkin akan kita kesampingan teman-teman. Karena saya juga sengaja beli game ini dengan Deluxe Edition. Kalau nggak salah Deluxe Edition itu akan ada dapat sesuatu item ya di sini. Cuma saya belum menemukan apa itemnya. Oke, let's attack. Kita harus cari pemimpin Mongol yang tadi diajak satu lawan satu duel, melakukan tindakan sangat tidak strategis ya teman-teman, dengan membakar hidup-hidup samurai kita. Let's attack. Impresi pertama saya kalau lihat dari cara permainannya ini ya seperti game pada umumnya. Game seperti ini hanya hit and slash saja. Mungkin apakah karena baru di awal-awal jadi memang belum ada apa namanya beberapa trik yang mungkin kita dapatkan. Dan kalau nggak salah di Deluxe Edition ini yang saya beli, ada beberapa item yang harusnya akan saya dapatkan teman-teman di Deluxe Edition. Jadi itu kenapa kita akan mainkan game ini misi-misi utamanya saja. Misi-misi sampingan mungkin akan kita lewatkan agar kita bisa selesaikan game ini. Kita akan coba mainkan berdampingan dengan PES 2020. Jadi teman-teman pengguna PES, penikmat PES, tidak usah khawatir, PES 2020 tetap akan kita mainkan sambil menunggu PES 2021 season update. Karena memang saya harus mengikuti algoritma YouTube teman-teman yang sudah berubah. Saya tidak bisa hanya mainkan satu game saja. Algoritma YouTube memaksa saya untuk lebih berkreasi, mungkin lebih banyak mainkan game. Karena kalau enggak, kalau hanya saya mainkan PES saja teman-teman, maka di algoritma YouTube sekarang channel saya akan semakin tenggelam. Jadi mohon dukungan teman-teman semua ya, agar channel saya bisa terus menghibur untuk teman-teman semua. Lagi-lagi mau tidak mau saya harus berdamai dengan algoritma YouTube. Mongol leader. Kena panah kita. Kalah total kali ini invasinya dari Mongol dan pamannya tertangkap. Mencoba untuk bangkit dengan satu panah. Dipanah lagi. Sinematiknya luar biasa sih, dan sound engineering-nya juga bagus menurut saya. Saya dengarkan langsung dengan headphone teman-teman. Layak memang disebut sebagai game AAA kalau dilihat dari sinematiknya. Sadis. Game yang tidak layak dimainkan untuk anak-anak ini, game dewasa. Wagana wa koto Fubirai no itoko Chinggis no mago da. Kita berarti bermain di eranya Kublai Khan, anak dari Genghis Khan, penerus selanjutnya dari Genghis Khan, pendiri dari Mongol. Dan ini adalah Kotun, sang leader yang memimpin invasi ke Jepang. Shogai o tanren ni akekure, katenu hazu no iksa ni mo subete uchikatte kita no daro. だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし、焼き払うかをな。今一度己に問う侍よ。
Ini gila sih memang invasi dari Mongol. Jadi saya ingat sebuah game yang ada di Netflix, itu kalau nggak salah judulnya Dark Tool, sampai 5 season, banyak banget episodenya. Di sana menggambarkan bagaimana peperangan antara Turki dengan Mongol. Dan memang Mongol ketika mereka mau melakukan invasi suatu wilayah, mereka mempelajarinya dengan sangat detail. Sadis. Jadi memang Mongol teman-teman, itu ketika mereka menginvasi suatu wilayah, mempelajari dengan sangat detail. Bahkan tadi bagaimana Khotun menyampaikan, dia sampai mempelajari bahasa, budaya, keyakinan bangsa Jepang. Sampai bisa menentukan mana wilayah yang akan ditaklukkan dan dibiarkan. Ditaklukkan mereka, namun dibiarkan. Dan juga ada wilayah yang akan dibakar habis. Luar biasa memang Mongol rencananya. Nanti daerah itu mereka, kenapa mereka bisa menguasai banyak negara-negara, hampir 2/3 benua, bahkan 1/3 atau 2/3 benua mereka kuasai, mulai dari Asia, Tiongkok, China mereka juga invasi, sampai dengan Eropa mereka invasi, dan juga mereka menginvasi kerajaan Islam, kerajaan Turki Islami. Ini siapa yang nyelamatin dari sini aja? Kita curiga nih, siapa yang nyelamatin ya? Kayaknya ada bantuan mungkin yang datang. Sudah diobati malah bekas panahnya tadi. Di adegan terakhir, ini jagoan kita dipanah dengan dua panah di belakangnya. Let's begin. Petualangan Ghost of Tsushima. Mungkin disebut sebagai Ghost of Tsushima karena ketika di peperangan awal dianggap tokoh ini sudah sirna, namun ternyata masih selamat. Dan mungkin mencoba balas dendam, jadi dianggap sebagai ghost. No weapon, just supply. Oke, ini apa lagi? Masih jadi pertanyaan, siapakah yang menyelamatkan tokoh kita ini? Need to keep moving. Dibakar teman-teman, tokohnya. Ya, saya saran saya memang teman-teman memainkan ini dengan headphone. Karena suara latarnya terdengar di sini jelas. Apakah nanti hasil recordingnya juga terdengar suara latar tadi? Search for your katana, oke. Kita nyari senjata kita dulu. Do not raise the alarm. Pelan-pelan berarti. Oke. Ini nggak ada mapnya ya? Belum ada petunjuk kita bisa menggunakan map. Biasanya ada map kalau game kayak gini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita masih cari katana. Oke. Open. Oke, di manakah katana? Katana itu adalah senjata atau pedang samurai dari Jepang. Warrior? Ada siapa di sini? Ada seorang warrior ternyata ya di luar kita nih yang selamat juga. My armor. Oke. Oke, kita pakai lagi baju zirahnya. Ini juga jadi saya ingat sebuah film. Sudah sangat lama sekali filmnya. Mengenai samurai. Salah satu film favorit saya, mungkin teman-teman bisa tebak kira-kira filmnya apa. Di mana ada tokoh barat di sana yang mereka coba menginvasi samurai di Jepang dan ternyata memihak samurai. Sembunyi. Makan nasi juga Mongol. Kirain nggak makan nasi dia. Bengis-bengis makan nasi juga sama. Kirain makannya lain. Nasi juga dicari. Laper ye. Ini seorang warrior nih.
wanita ini nih. Baru-baru awal ini adegannya cukup penegangan, terutama dengan sound engineering-nya yang membantu membuat Euphoria game-nya ini lebih hidup. Dan memang grafisnya memang harus diakui sih, kalau menurut pilihan saya layak triple A. Jempol ini grafisnya. Oke, kita kemana ikutin dia ya? Next to jump. You know. Not now, not now, not now. Crouch, 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 crouch. Hampir saja ketahuan. Okay. Kita ikuti saja si Yuna yang lebih mengetahui wilayah ini. Wait, wait. Sadis banget, Pak. Yah, you are seen. Oke, kita ulang. Kelihatan kita. Jadi misi pertama ini nggak boleh kelihatan dulu ya. Do not trace the alarm. Wait, wait, wait. 助けようなんて思わないで. Tabino命が. Oke. Ikutin dulu, ikutin dulu. Iksoba ni oられたか? Jitou no? Chiranai ne. Tip 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 tip. Yuna, mate. Eh gila, sadis coy. Shimura-dono wa ore no oji da. Tapi memang penjajahan itu memang sadis ya teman-teman. Dimanapun penjajahan itu sadis. Makanya penjajahan itu memang harus dihapuskan. Sesuai dengan maklumat pendiri negeri ini, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dimanapun itu. Tidak boleh lagi adanya penjajahan. Dan kali ini kita berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan Mongol. Gak sabaran banget ya untuk balas dendam. Dikiranya tadi tuannya masih hidup. Namun di adegan terakhir memang agak 50-50 antara tadi ditebas oleh samurai atau hanya dilukai saja. Belum ketahuan. Kita masih mencari Lord Shimura. Apakah memang Lord Shimura itu masih hidup nih teman-teman? Let's move. Oke, kita bergerak. Apakah ini akan jadi gameplay yang panjang atau tidak? Tenang saja, masih ada beberapa game AAA lainnya yang akan kita mainkan nanti. Karena ya tadi mau tidak mau saya harus ngikutin algoritma YouTube teman-teman, memainkan satu game saja. Apalagi gamenya bukan game mobile di Indonesia ini yang algoritmanya tinggi, memang gamenya game mobile teman-teman. Jadi ya mau tidak mau saya harus memainkan game lain di luar game PES. Sambil menunggu nanti PES 2021 untuk season update-nya. Jadi memang saya mau nggak mau harus memainkan game lain. Itu kenapa juga teman-teman mungkin pernah lihat saya melakukan streaming. Karena mau nggak mau harus bersahabat dengan algoritma YouTube yang baru. Kalau tidak, YouTube saya akan semakin tenggelam. Dengan 8.000 subscriber, namun mendapatkan 200 views saja beberapa pekan terakhir ini agak kesulitan teman-teman di channel saya. Biasanya waktu saya masih 5.000 subscriber saja, saya bisa dapatkan 1.000 view itu dalam satu hari. 1-2 hari paling tidak sudah mendapatkan minimal 1.000 view. Kali ini view-nya ancur-ancuran. Jadi ya, mau nggak mau, kita akan mainkan game triple-triple-A. Jadi saya juga coba mainkan game yang memang suka saya mainkan, teman-teman. Saya memang lebih suka memilih game AAA atau game-game PC atau game-game seperti ini. Karena memang sisi grafisnya, kalau game di mobile, grafisnya agak kurang menurut saya. Ya, memang semakin ke tahun game mobile itu semakin bagus grafisnya.
Menurut rata-rata ya masih kalah dengan game PC atau game PS4. Itu alasan saya ketika memainkan, kenapa memilih memainkan game PS4 ataupun game PC. Karena mau gak mau saya juga harus memikirkan kelangsungan channel saya, teman-teman, agar bisa memberikan hiburan bagi teman-teman semua. Karena kalau nggak ada yang view-nya juga buat apa kan? Buat konten tapi tidak ada view-nya. Karena tujuan saya juga buat konten untuk sharing ke teman-teman, memberikan hiburan untuk teman-teman semua. I love you guys. Jadi karena saya cinta dengan teman-teman semua, ingin memberikan hiburan dengan teman-teman, sharing dengan teman-teman, itu kenapa saya tetap mencoba untuk pertahankan channel ini. Meskipun ya dengan pengorbanannya memang bisa dibilang belum nutup ya dengan hasil YouTube. Jadi saya masih menyisihkan dengan hasil kerjaan kayak di kantor. Enter tour house. Oke. Okay. It must be here. Do not raise alarm. Search. Masih mencari pedang kita. Di manakah katananya? Ya diri aja lah kalau di sini. Oke, okay, supply. Ambil supply. 5 kali supply. Apalagi nih? Tutututu. Search for katana. Oke. Okay. Akhirnya kita dapat juga katananya, teman-teman. Apakah sudah siap untuk bertarung lagi? Jin Sakai. Okay. Kita adalah Nifu atau ponakan dari Lord Sumai. Jin Sakai. Omae ni kanau mono wa inai na. Daga まだまだ tachi ni furimawasarete oru. Keiko chuu desu. Chichioya no bumude ka? Kore wa Sakai-kya no houtou. Ikusa o shizume, inochi o sukutta tachi da. Nagurareta no ka? Ie. Mi o mamuru sube o oshiete yaro. 心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を。 Ya, anak muda memang biasanya gini, teman-teman. Kalau dikasih tahu langsung bilang, saya sudah tahu. Nah, padahal dengerin dulu. Memang harus begitu sih. Kita sebagai yang muda-muda nih harus dengarkan dulu, belajar dari para senior untuk menggali ilmu agar kita memang bisa lebih berkembang lagi, teman-teman. Saya pun begitu ya. Sekarang usia saya 35 tahun. Dan sudah 13 tahun sih bekerja di industri finansial, dan itu pun harus belajar dari awal, teman-teman. Begitupun di sini sebagai seorang samurai, kita harus belajar quick attack. Oke, okay, quick attack. Heavy attack dengan segitiga. Hold and step attack. Oke. Okay. Kita coba lagi quick attack. Heavy attack and hold and sweep. Oke. Kita masih belajar di sini ya bagaimana menjadi seorang samurai. Jadi ya judul pertama part ini belajar menjadi samurai. Itu mungkin judul yang akan kita gunakan ya. Dewa sono aza o tsuketa mono ga modotte kitara kitanai te mo tamerawanu aite kara ika ni shite mi o mamoru. Lure him. Oh, berarti ada beberapa dialog ya yang memang keputusannya diserahkan kepada kita sebagai gamer. Samurai always fight with patience, kesabaran itu yang dipentingkan. Tidak hanya apapun, teman-teman, tapi kita memang butuh kesabaran. Oke, okay, tap to break defense. Oke. Okay. Quick attack. Oke, okay. Okay, berhasil. Oke, okay. Quick attack. Kita break dulu. Oke, okay.
Jadi memang benar-benar kita di part 1 ini masih belajar menjadi seorang samurai. Deng 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 deng. Oke. Ini kalau dikasih musik latar kayaknya bagus nih. How to block. Oke. Oke, block. Satu, dua kali lagi. Blocking. Good form. Oke. Jangan lupa minum, teman-teman. Banyak minum ya. Perbanyak minum, teman-teman. Untuk menjaga stamina. Raise to heal. Oke, kita punya jatah 3 heal di sini. This is your heal. Soft matter. Oke. Berarti di sebagian sebelah kiri ini informasi mengenai healing dan juga stamina kita. Health kita. Oke. Untuk parry harus per moment ya, teman-teman. Untuk menghindar. Parry, satu lagi. Oke. Cukup simpel sementara untuk penggunaan gameplaynya. お前の相手で息を切らすほど置いては Dua kali lagi dodge, menghindar. Ayo. Latihan lagi. Oke. Memang perlu banyak latihan, teman-teman. Teman-teman yang baru masih sekolah, masih kuliah, jangan lupa untuk sering-sering latihan. Oke. Serang balik. Kayaknya kita perlu tadi gunakan segitiga ya. Oke. Oh, menghindar dulu baru coba nyerang. Oke, karena ada celah ketika Watch my spear, Jin. Ini baru latihan nih. Sudah serius sekali si paman ya untuk melatih. Will block directly attack. Oke, kita coba. Ini perintahnya cuma dodge. Belum berhasil menyerang juga ya. Oke, berhasil juga akhirnya. Latihan perlu latihan. いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わっては終わらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が優劣を決めるとする。 Sebelum kita makan malam, lima serangan dulu ya. Ini masa saya sudah kehit 3 kali nih. Ya, memang jangan belagu ya jadi anak-anak ya. Jadi ya harus belajar dengan senior dulu, teman-teman. Kita harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dengan orang yang memang lebih senior. Ya, menghormatilah dengan orang yang lebih mengharimu. Itu tujuannya memang. Oke. Ya, berhasil 2 doang. Bertahan dulu. Oke. Ditekan kita nih. Oke. Mundur dulu dikit. Satu lagi. Oke. Iya, berhasil. Meshi no mae ni before we eat. あと1つだけと代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよ。誉れ、勇猛に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。
お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。Ternyata Mang Jin ini, karakter yang kita mainkan, ini memiliki hati yang sangat baik, teman-teman. Ketika ditanya oleh pamannya, apa nilai kehidupannya, nilai yang harus kita pegang? Protect the people. Kita melindungi orang yang lebih lemah dari kita. Nilai yang memang perlu kita contoh, teman-teman. Kita harus melindungi orang-orang yang lebih lemah daripada kita, orang-orang di bawah kita. Mas seperti itu, harus berkasih sayang. Bukan mentang-mentang ketika kita mempunyai kekuatan, kita punya kekuasaan, kita bertindak semena-mena. Tapi kita harus melindungi yang lemah. Dan teringat masa kecilnya, kita harus melindungi yang lemah. Fight. Sebelum kita akhiri part pertama kali ini, kita akan fight dulu Jin Sakai. Okay. Let's fight. Ingat pelajarannya. Hop, maaf. Saya yang lupa. Ternyata kita memakai spear ya. Okay. Alah, saya yang lupa. Okay. Do not raise alarm. Ini ada save point-nya nggak ya? Oke. Saya masih penasaran, dikit lagi kita mainkan. Kalau nggak ada save point-nya, berabe ngulang dari awal. Jadi ya, saya coba lanjutkan dulu. Berapa saat? Jadi teman-teman perlu diingat, nilai yang perlu kita pertahankan adalah integritas dan menolong yang lemah. Point to target enemy with your sword attack. Kita akan coba serang yang sebelah kanan deh. Saya coba serang. So, okay. Target pushing enemy and attack. Okay. Berarti ini kita diajarin bagaimana cara menyerang kalau ada beberapa lawan yang kita lawan, teman-teman. Target pushing enemy and attack. Okay. Tinggal satu. Iya. That's close. Mau kakuren, tachi mo torikaeshita. Chotto. Help whoever is in trouble. Ini ngapain misinya? Oke teman-teman, nampaknya cukup kita mainkan episode pertama sampai dengan di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali part kedua dari Ghost of Tsushima. Semoga ini bisa menjadi hiburan alternatif untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari channel Pemain 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.